12 pemenang lomba posyandu terbaik dan kader berprestasi tingkat kota administrasi Jakarta Utara terima penghargaan. Wali kota kota administrasi Jakarta Utara, Ali Mona Hakim, menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada 12 pemenang lomba posyandu terbaik dan kader berprestasi tingkat kota administrasi Jakarta Utara tahun 2024 di Balaio Sudarso, kantor wali kota kota administrasi Jakarta Utara, Rabu 31 Juli 2024. Selamat kepada seluruh pemenang, jadikan ini sebagai motivasi agar selalu terpacu dalam hal kebaikan. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Ucap Ali Mona Hakim didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Yeni Nursanti. Untuk diketahui bahwa posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas kesehatan dan lintas sektoral. Adapun manfaat dari kegiatan posyandu yaitu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan, mencegah terjadinya kematian ibu dan anak, dan penurunan angka stunting. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.